Seakan tak ingin kalah dengan Amerika Serikat dan NATO, Rusia juga melakukan latihan angkatan laut bersama Iran dan China pada Selasa 12 Maret 2024. Total sebanyak lebih dari 20 kapal, termasuk kapal pendukung serta helikopter angkatan laut dari Rusia, Iran, dan China, turut terlibat dalam latihan gabungan ini. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan aktivitas ekonomi maritim. Ini merupakan latihan keempat yang dilakukan antara ketiga negara sejak 2019. Latihan dilakukan di wilayah perairan dekat Teluk Oman seluas 17.000 km persegi. Tak hanya Iran, Rusia, dan China, beberapa negara seperti Oman, Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, India, dan Afrika Selatan juga bergabung sebagai pengamat. Latihan ini dilakukan bebarengan dengan latihan gabungan anggota NATO di Norwegia yang juga digelar di lautan. Latihan tersebut bertajuk Nordic Response 2024 yang diadakan mulai dari pekan awal Maret hingga 15 Maret 2024 dan diikuti oleh 13 negara anggota NATO. Nordic Response 2024 merupakan bagian dari latihan militer skala besar yang diadakan NATO bernama Steadfast Defender 2024. Latihan itu menjadi ajang unjuk gigi pertama Finlandia di kancah militer sebagai anggota NATO. Tak hanya Finlandia, Swedia yang baru gabung NATO tahun ini turut terlibat dalam latihan militer tersebut. Latihan militer ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antara negara-negara dan meningkatkan kemampuan aliansi untuk melindungi kawasan. Nordic Response juga menjadi pembuktian bahwa aliansi itu dapat mempertahankan kawasannya yang bersinggungan langsung dengan Rusia. Pasalnya, sepanjang 1.340 km wilayah anggota NATO berbatasan langsung dengan Rusia.